Pelanggaran lalu lintas dengan menerobos jalur bus Transjakarta masih kerap terjadi di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta seperti yang terjadi di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Ya, pelanggaran lalu lintas di kawasan ini hampir setiap hari terjadi. Meski demikian, para pengendara seolah tidak kapok dan terus melakukan hal yang tidak terpuji serta membahayakan keselamatan. Video amatir ini mulai viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Aminul Matiin dan diunggah oleh salah satu akun Instagram JKT Info kemarin. Dalam video berdurasi sekitar 30 detik ini, tampak pemotor memasuki jalur bus Transjakarta di Jalan Sultan Agung Pasar Rumput, Jakarta Selatan, arah ke Duku Atas. Sejumlah polisi pun tampak telah menantikan para pelanggar ini. Dan tentunya mereka mengepung, mereka dengan baik dari arah depan maupun belakang tak mau menyerah dan ditilang polisi, puluhan pemotor ini kemudian bekerja sama mengangkat sepeda motornya melewati separator yang cukup tinggi. Hal ini tentu saja memperlambat laju bus Transjakarta dan juga membahayakan bagi keselamatan para pengendara. Ada yang, yang ditangkap, ada yang ini banyak modelnya. Kondisinya macet. Sebelumnya sebuah video pengendara gotong royong mengangkat sepeda motornya keluar dari jalur bus Transjakarta sempat viral di media sosial pada awal Oktober lalu. Kejadian tersebut berlokasi di kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan. Puluhan pemotor ini tampak bergotong royong mengangkat kendaraannya untuk keluar dari jalur Transjakarta. Tingginya separator membuat para pelanggar lalu lintas ini harus bekerja sama mengangkat motornya untuk menghindari sejumlah polisi lalu lintas yang tengah berjaga di jalur bus Transjakarta yang mereka lewati.